Allah. Allah lek teng lek. Allah. Lek lek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan angler. Ketemu lagi bersama saya Aurel Ender di channel Ender Fishing. Sore ini udah jam 4:30, rekan angler. Saya rencana mancing, bukan rencana, sudah sampai di spot Kungraya, spot mancing sumi terbaik ya. Nah, ini spotnya di Lambreh dekat pelabuhan kargo Kungraya, rekan angler. Oke, airnya jernih dan keren sih. Yang mudah-mudahan banyak cuminya ya. Langsung saja kita casting, mudah-mudahan ada banyak sambaran cumi yang tentunya akan menghibur rekan angler semua mancing ACBR. Kita coba terus ya. Untuk tahap awal saya pakai lure Yamashita ya. Ini Egi Yamashita, size-nya 2,5 inci. Mudah-mudahan langsung amis ya. Bismillah. Kita coba dari sini dulu ya. Bismillah. Airnya cukup tenang tapi angin agak nolak kemari ya. Wow, bulu babi banyak kali di sini, kan? Harus hati-hati. Yang hitam-hitam ini bulu babi nampak tajam. Oke, di sini memang kita harus ngoyor, kan? Tapi kalau lagi banyak, cuminya ada di pinggir-pinggir dan nampak. Ya, bismillah. Kalau pagi-pagi enak kali di sini ya, kengler. Main kali cuminya di sini. Cuman saya nggak bisa pergi pagi. Cuman sore bisa. Ya di waktu yang singkat ini mudah-mudahan ada cintanya ya, kengler ya. Sudah mau hujan rekan angler. Udah mau hujan, kita coba jalan sisir sikit-sikit rekan angler ya, dari sini ya, karena nggak punya waktu lama kita untuk mancing nih rekan angler. Cuman 1,5 jam, tapi perjalanannya lumayan jauh. Wow, banyak kali bulu babi. Oke, hati-hati. Tumben banyak bulu babi ini. Oh, itu udah ada saingan kita. Udah ada yang ikut mancing juga, kengler. Alhamdulillah, udah ada teman ya. Lebih berwarna kita mancing kok ada teman. Kalau sendiri kurang seru ya, nggak ada saksi, walaupun saksinya kamera GoPro ya. Oke.
Allah. Allah rectangular. Allah. Alhamdulillah. Besar ni eh. Abon rectangular. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Up up up. 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 Wush, besar ni rengga. Benar enggak lepas ya. Allah. Umat sikit lagi, sikit lagi. Haji kena sore. Allah. Bere. Uhu, bere bere bere. Rengga. Allah. Bang. Bereh kengger. Alhamdulillah. Rezeki anak soleh. Mensesnya ni. Coba lagi ya. Mudah-mudahan masih ada. Sek sek. Salam. Alhamdulillah. Memang nak je ya. Mana yang dah bikin kemak dulu dah. Kan. Alhamdulillah sek ni. Jauh men. Alhamdulillah. Ni agak kecil sikit. Lumayan. Okey, alhamdulillah. Up. Oh.
baru lempar berapa. Wow, cantik kan ini Rengler. Cantik kali. Baru lempar berapa kali Rengler, udah angin kayak gini. Tadi masih tenang, tiba-tiba pecah angin, udah berombak seperti ini. Kayaknya agak susah cuminya udah kayak gini Rengler. Tadi saya agak terlambat dari rumah jam 4 kurang sedikit ya. Habis asar lah Rengler. Langsung bergerak kemari dan alhamdulillah dapat 2 ekor. Udah mulai seperti ini Rengler. Kita lempar berapa kali lagi, kalau memang enggak ada sambaran kita balik aja. Karena saya sampai sini jam 4:30. Cuman bisa mancing sebentar ya, targetnya emang sebentar aja karena nih ntar lagi udah mau maghrib Rengler. Berapa kali kita lempar lagi, kalau agak susah kita cukupkan, cukuplah kita dapat 2 ekor jar Rengler. Dan size nya lumayan, babon ya. Bismillah. Rengler, kita menepi dulu. Udah ngaji. Udah mau maghrib. Kita amankan yang ini dulu. Kalau memang tenang kita coba lempar lagi ya. Kalau enggak kita langsung pulang. Kita amankan dulu cuminya ini Rengler. Ini sudah angin ya. Gak mau maghrib pun ya. Saya kebetulan udah bawa box, ada bawa es juga ya. Lumayan ini yang pertama dapat tadi Rengler. Nah babon. Udah hampir satu box juga nih. Sekarang ini yang kedua. Oke. Kira Rengler, saya cukupkan dulu mancing saya hari ini. Saya bergerak dari rumah tadi dari jam 4 kurang, habis asar lah kira-kira. Sampai di sini kurang lebih jam 5 kurang juga, lebih kurang 45 menit dari rumah saya di Ulili ke Kumaya sini Rengler. Dan alhamdulillah dapat 2 ekor, baru lempar berapa kali ada sambaran. Air tadi masih tenang dan sekarang airnya sudah agak bergemuruh. Sudah kacau Rengler, sudah pecah angin dan nggak bisa lagi kita mancing. Karena cumi biasanya kalau kondisi seperti ini udah susah nyambarnya. Dia ada, tapi agak payah makannya Rengler. Dia cumi enaknya kita mancing waktu air lagi tenang Rengler kayak tadi. Oke, terima kasih sudah nonton Rengler. Next trip kita datang lagi sini. Mudah-mudahan ada banyak sambaran lagi yang keren-keren. Tentunya juga menghibur Rengler semua. Mancing aja bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.